Kegiatan dari tanah itu condition saya yang lagi jemari mengamati salah satu peserta dari RPMB Riau mengamati kegiatan penataran ini. Sekarang saya mengamati di kelompok 4. Edukasi unsur-unsur belajar aktif, mengalami interaksi, komunikasi, refleksi, mikir, interaksi, komunikasi, refleksi. Oke. Ini satu dari Jakarta. Siswa mencari sendiri jawaban dari pertanyaan. Siswa mencari sendiri jawaban dari pertanyaan. Saya agak bingung refleksi, apakah itu masuk ke refleksi atau malah ke interaksi. Sama ini juga nih, siswa bertanya, kemudian setelah diajukan kalau itu kan misalnya presentasi, terus kemudian ada yang bertanya, itu sebenarnya sebut kepada interaksi. Di sini mungkin fokus kita ya tadi Pak, dalam pertanyaan itu kan pertanyaan lagi kepada menanyakan pemahaman siswa lagi kan, pemahaman siswa juga proses pembelajaran. Nah, refleksi itu apa sih artinya? Refleksi itu umpan balik, bro. Maksudnya saya belajar apa hari ini? Saya dapat apa hari ini? Kan gitu ya. Yang sudah terjadi di proses itu ya. Ini kan lebih mungkin dari materi pembelajarannya kan tentang gempa, gitu kan? Tentang gempa dia menjelaskan gempa itu sudah muncul pertanyaan kenapa kok di daerah saya gempanya yang waktunya singkat, tapi kok apanya luar biasa gitu kerusakannya gitu kan. Berarti ini muncul setelah diskusinya selesai kan? Diskusinya selesai. Ya tadi. Kalau misalnya pertanyaan itu masih dalam prosesnya diskusi, maka kita masuk aja ke ya. Saya yang merakit jamari dari RPMB Riau sekarang berada di acara Tanoto Foundation yang terbagi dari 4 kelompok kepala sekolah dan para pengawas. Jadi kita lihat per kelompok sekarang, kita lihat sekolahnya lagi kan mana tempatnya. Ibu Fevi tadi kelompok 2 ya. Fevi kelompok 2. Ini ya. Masukkan dari semuanya di kelas saya ada interaksi. Ibu Fevi kelompok 2. Setelah kegiatan pembelajaran, setelah kegiatan percobaan, apa mereka melakukan refleksi? Kalau menurut saya menciptakan kembali, misalnya dari hasil kegiatan yang tadi itu juga termasuk juga sebenarnya.
Bisa komunikasinya. Kalau untuk 30 juta cukup, Bapak Ibu. Mohon dimaafkan.